video kali ini aku mau bikin challenge, enggak challenge sih. Ini kita makan ngikutin orang yang di depan mobil kita. Seperti YouTuber-YouTuber lainnya, kita juga sebenarnya tuh ya, itu challenge-nya udah lama banget tau. Oh iya. Dan kita baru melaksanain. Tapi ini enggak apa-apa. Karena kita emang kuno dia. Nani? Aku. Tapi rame banget guys nih, kalian mau lihat gak? Rame banget, rame apa? Udah jelasin aturannya? Ya, jelasin aturannya. Ya, silakan. Guys, baju kita kayak baju... kayak malaikat gak sih? Terang banget dulu. Kau membuatku yakin. Biar saja menanti tanpa batas, tanpa balas. Dapat menjelma, tetap menjelma. Cepat menjelma apa? Biar ku pilih. Lu pengen gak sih pindah ke Mars? Gua pindah ke Mars. Eh, lu tahu gak sih kalau kita tuh ntar ada tahu gedung, gedungnya ngatung ya gitu. Oh iya, kan? Kok bisa? Gua kemarin lihat di FB TikTok. Ntar ada satelit yang ini yang megangin tuh gedung. Terus nanti kalau ada pesawat, ya bel kan pesawatnya lah kalah. Masa gedungnya yang minggir. Terus saat... yang ini jadi tukangnya. Aduh, kerja gini amat. Ya belinya sampai angkasa anjir beneran. Iya capek banget. Iya, kalau misalkan gedungnya enggak dikelarin, yang gedung kosong di atas. Enggak, yang paling ribet apa? Desainernya. Tinggal ngedesain kalau tukang desainnya mah. Terus kayak kokoh-kokohnya gimana? Yang ribetnya mah tukang itu kuli-kulinya. Ngangkat semen. Dari bawah ke atas dulu. Cinci yang tukang bangunan. Ngantar kemana? Luar angkasa. Ke atas. Kalau itu dijadiin apartemen, gue pengen buat cita-cita gue tinggal di situ. Gue nggak bakalan datang ke rumah lu. Jadi kalau misalnya kak sini, kak sinilah kak, ntar lebaran pokoknya ngumpulnya di rumah gue. Gue langsung up pencakar apa itu ozon. Kok pencakar ozon kan itu sampai ozon, sampai apa sih namanya, lapisan ozon, sampai apa sih kalau nggak bisa lah kebakar tukang. Katanya enggak, pokoknya tuh kayak tinggi banget tuh pokoknya bangunannya. Ah, iya, maksudnya tuh sampai, maksudnya bangunannya itu ada di mana? Emang ozon tuh ada di mana? Ozon itu lapisan. Iya, tapi ada di mana? Ada di lapisan luar bumi. Iya, tahu. Tapi ada di mana? Ini kan bumi, awan. Nah, udah tuh awan ketujuh, awan ini. Nah, itu baru ozon. Iya, maksud gue itu. Tapi kan nggak sampai ozon banget gitu, ngerti gak? Nggak tahu sih tukang desainnya kayak gimana yang desainnya. Nah, pas lu denger apaan em ada, pokoknya iya ntar tahun berapa gitu, pokoknya ntar pasti bakal satelitnya apa. Ngegantungnya pakai tali apa? Rapi ya. Lu harus jelas dulu dah kalau denger berita hoax. Ini jangan-jangan dia berita hoax nih. Enggak, itu tuh abang-abang yang kayak pinter gitu, abang-abang pinter yang ngasih taunya. Masih kayak abang-abang pinter? Kayak ngerti gak sih, lu kan biasanya kalau di TikTok tuh ada kayak Korea kreator yang pinter-pinter gitu tuh. Gimana sih? Oh, datanya valid? Iya. Nah, tapi gue juga gak tahu ya valid apa enggak. Soalnya tuh dia gak kenal gue sama dia. Terus ya, komentarnya apaan padaan? Gak baca gue. Oh, yang penting. Oh, ya. Kayaknya aku masih hidup ketika bangunan itu dibuat. Pasti gue udah ini nih, udah berkarya. Berkarya. Udah kayak bocah kreatif aja. Pokoknya nanti kata Alda di tahun 2000 berapa nanti ada gedung lapisannya di lapisan ozon. Enggak, di lapisan ozon. Pokoknya tuh ngatung, ngegantung di bumi. Pokoknya tuh kayak ngegantung. Ada yang pegangin dari atas. Tapi siapa ya yang megangin? Satelit Flying Dutchman. Flying Dutchman yang bajak laut apa ya? Iya, bajak laut. Ih,
yang mati bajak laut meninggal. Setan. Bukannya yang temennya Bubble, yang balon gede itu yang penjahat? Bukan. Oh, itu yang namanya siapa? Itu namanya iya yang kurus sama yang gendut kan? Yudis. Bukan. Kira-kira depan kita mesen apaan ya guys? Semoga aja jangan banyak-banyak banget gitu, kayak sekeluarga besar. Jangan-jangan dia pengen bawain keluarganya makanan, jangan. Karena kita kan cuma berdua. Dan perut kita tuh, ginjal kita tuh cuma segini nih. Emang iya? Iya, kan kata orang, menurut orang. Nih, katanya ya, kata siapa ya, gak tau deh. Pokoknya tuh, ginjal kita tuh segini, telat, sendiri. Gue mau pesen yang kayak di depan mobil saya dong. Tadi. Lopo? Pesen yang tadi pesen. Gimana foto kok? Mau bilang tadi pesen apa aja? Pesen sini kubur dia. Oh ya udah. Kita semua pesanannya sama ini dia kok? Iya. Jadinya aku sebenarnya ini yang Spiderman. Emang kau. Tau gak sih, gue tuh semenjak punya kucing anak kecil gue gedein udah nih. Ah, saya mau makan kamu gitu. Dan akhirnya kucingnya 7 hari mati. Gak sampai 7 hari. Kasihan banget sih bapak, gue kesel banget tau. Bentar ya, gue mau memberikan pendapat kalian semua. Begini sih jamnya. Gue dikatain jamin dulu. Ini kayak keren gitu gak sih, kayak anak-anak TikTok yang gini. Kayak gitu-gitu gak sih, kan gue pengen ini ada apa sih ini yang merah? Ada Bivyaki Niku Medium Sakura Fizz, Apple Pie, Boba Coklat Flute, sama lololololo. Ini apa namanya? Cora. Ini dikit sih kayaknya. Ini ada kentang gorengnya juga. Pie. Wow, ini dia yang kita mau beli. Kita mau nyobain ini sih guys. Jadi kita nyobain ini dulu. Coba. Good job. Enak. Ada es krimnya enak. Ini kita cobain ini ya. Cara apa? Kelapa. Ini kayaknya strawberry ya. Aman. Hah? Squash gitu. Kayak air bersoda. Dan ini seger banget karena kan habis siang-siang kayak gini panas-panas kan. You want me? I want you baby. Ini tuh menu terbaru dari McD. Wow. Alhamdulillah banget mobil depan tuh mesennya tuh sesuai yang kita mau. Nih kalau aku depan cowok mah aku enggak kayak gini. Kayak gimana? Bukain. Kak, ada tumpel, Kak. Tumpel ini enak banget. Ada tumpel. Mana? Sumpah ini enak banget tau. Oh my god. McD, tolong ya, jangan hapus ini dari McD. Siapa yang mau hapus? Dagingnya telur, daging, ada rumput lautnya. Dan telurnya enak banget. Kita coba apa yang dia... Iya. Kasih rating 1 sampai 10. 15. Kok 15? Enggak. Ih, hujan orang meninggal nih. Panas-panas hujan. Saya makan kamu. Ini kentang KFC the best. KFC. MCD maksudnya. Semoga. Kamu aja. Kan dari 1 sampai 10 kamu bilangnya 15. Iya. Berarti kamu sesuka itu kan? Alda emang jarang makan burger McD juga sih. Karena McD di rumah kita kayak jauh gitu. Dia lebih suka makan burger yang 8.000. Gue paham.
Coba kita coba nih ya. What? Coba deh. Enak banget. Kayak ada rasa jahe tau. Enggak worth it untuk campur. Nah, ada pakai susu. Nyata enak adi ini. Ini enak banget dari yang terenak. Padahal dia kan tadinya milihnya ini. Aku milihnya ini. Terus kata dia enakan ini. Terus aku bilang enakan ini. Jadi emang kadang-kadang kita tuh enggak ada rasa syukur ya. Emang rumput tetangga emang lebih hijau, guys. Karena rumputnya sintetis. Yuh. Guys, itu aja vlog kita hari ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. I love you.